Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Mi 9 Lite mula dijual di Malaysia bermula 1 November 2019. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci, dijana chip Snapdragon 710, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4030mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 48, 8 dan 2 megapiksel dan kamera soft photo 32 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM1,199 untuk storan 64GB dan RM1,299 untuk versi storan 128GB. Huawei Mate X bakal mula dijual di China bermula bulan hadapan. Ia menawarkan skrin menyeluruh 8 inci, dijana chip Kirin 980 selain dilengkapi sokongan 5G. Ia dijangka membawakan tanda harga mencapai RM10,000. Selain itu, Nvidia dijangka memperkenalkan kad grafik terbaru iaitu Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Jenama ini mengesahkan bahawa kad grafik ini akan tiba di pasaran pada 29 Oktober kelak. Terusnya, Fujifilm telah melancarkan kamera near cermin yang dinamakan Fujifilm X-Pro3. Ia dilengkapi sistem dual screen dengan panel hadapan 1.28 inci dan panel belakang 3 inci, sensor 26.1 megapiksel dan chip pemprosesan X-Processor 4. Namun, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan tidak diketahui. Akhir sekali, Twitter memperkenalkan pilihan tema gelap light out untuk peranti Android. Walau bagaimanapun, pengguna perlu mengaktifkan ia secara manual pada tetapan aplikasi Twitter. Untuk menggunakannya, aplikasi tersebut boleh dikemas kini bermula hari ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.